Simulasi UNBK dipun gelar Manduawates wiwit tanggal 21 ngantos 23 Januari 2019 dipun estreni 213 siswa kapontho dados kalih rambaan ginaaken 3 ruang laboratorium komputer. Pihak sekolah nyawisaken piranti ingkang dipun betahaken inggih komputer, jaringan internet sarta listrik. Dene kangge ngawekani listrik pecah, pihak sekolah nyawisaken genset. Wiwit semester kapengker siswa tumut les mata pelajaran ingkang dipun uji. Kejawi menika pihak sekolah ugi nyawisaken klinik mapel supados siswa saged nangletaken maneka bab ingkang angel dhateng guru. Kangge cetawisan pungkasan badhe dipun adani tryout lan mujadahan tumrap siswa, guru lan tiyang sepuh siswa. Humas Manduawates Amir Ma'ruf meratelaken simulasi UNBK lumampah rancak, listrik ugi mboten pecah. Season pertama itu kita mempunyai 3 lab. 3 lab itu kita isi 36 siswa. Kemudian di season 2 seperti sekarang ini kita mengisi setiap lab dengan jumlah 35 siswa. Hari ini pelajarannya adalah Quran Hadis. Alhamdulillah pada saat ini semuanya dapat berjalan lancar meskipun ada pengumuman dari pihak PLN mau mati jam 10, tapi alhamdulillah kita sudah menyiapkan gadget dengan. Salah satu kaling siswa Sawitri Suryaningsih meratelaken simulasi UNBK lumampah rancak mboten wonten gangguan kangge login soal. Ya lumayan, tapi alhamdulillah masih ingat-ingat dari materi kelas 1 sampai kelas 3 ini. Untuk tadi awalnya tadi untuk login susah nggak? Kalau kan kemarin kan sudah latihan untuk login itu, jadi ya alhamdulillah nggak ada kesulitan. Dari internet sendiri ada masalah? Alhamdulillah, tidak ada. Pihak sekolah tumemen ngampingi siswa supados sampek to ngadepi UNBK ingkang badhe dipun kelar wulan Maret benjing. Rido Junianto, Jogja TV.